Oke guys, welcome back to my channel Monkey Gaming. Oke, langsung pada inti. Di video ini gue bakalan melakukan spiral abis lantai 12 dengan formasi yang telah gue siapkan sendiri, yaitu formasi Kli dan formasi Hu Tao. Jadi formasi Kli ini adalah formasi yang gue pake seperti ini guys. Kli, gue pakein Ganyu support, gue pakein Sucrose buat buff IM nya, dan gue pake Bennett. Ini formasi Kli buat, ya, spesialnya buat IM lah, biar ada meltnya lebih sakit. Dan gua adalah kedua pakai formasi Hu Tao, yang menurut gua ini formasi yang sangat orang tidak nggak pede gitu. Kenapa? Karena formasi ini tidak ada healer guys. Tapi sebenarnya Hu Tao masih meta guys. So kita lihat video spiral abis gua ya. Kita lihat lantai 12. Jadi kalau lu pakai lantai 12 ini, lu pakai Kli, cara mainnya gini guys. Lu ulti, ambil dikit ininya, lempar, minusin resist, kasih beginian, kasih ulti Senbu Toka, Bumbu Bakuta. Jangan lupa pakai charge attack guys. Kalau charge attack lu dipakai kan ada kemungkinan lu dapat ini guys, energi tambahan dari Kli buat party lu kalau kena tadi. Nah, kayak gini nih. Kayak gini, set. Nah, gua perlu sekali buat memperbesar energi. Jangan lupa dipukul lawannya. Wow, Itayo. Perlu sekali, mesin resist. Ambil partikel, pukul lagi. Ambil partikel, set. Jangan lupa ini, lempar. Set. Zengoy, jangan lupa Zengoy. Bang, itu bunganya nggak S bang, nggak apa-apa. Kalau bunga lu nggak S, tidaknya lu nambahin elemental damage bonus lu 20. Karena yang dikandungnya adalah api guys, jadi elemental damage bonus lu naik. Terus lu pukul, cari energi, jangan lupa. Ambil elemental skill, ambil partikel. Set, oke, okay. Resist. Kasih beginian, tinggi dong. Set, kasih misil. Oke. Okay. Dan Bennett tuh jangan lupa. Set, ambil partikel lagi. Set, ambil partikel. Pukul. Langit-langit tuh bangsat nih. Mati. Ini Kli-nya emang agak lambat guys ya, tapi santai. Kita kejar di ininya guys. Kli-nya memang agak lambat guys, tapi kita mengejar di Hu Tao-nya guys. Karena rata-rata orang punya Hu Tao-nya bagus guys. Jadi kita kejar di Hu Tao-nya aja guys. Nah, Hu Tao-nya kita kejar. Oke. Lumen Kriteo. Set. Boom. Nankou Kraku. Utayo ni shito na. Sudah sampoin. Oke. Nah, gue tau masih dikejar guys. Nah, gue tau ya kejar ya. Gue tau tuh memang the best banget guys. Gue tau nya ngejar. Nah, di lantai yang keduanya ini kalian main seperti standar aja. Gue nggak punya trik khusus sih, karena cuma ngelawan si Biofisap 2 biji ini. Gua nggak punya trik khusus buat ngelawan mereka, tapi yang jelas seperti biasa cari energi. Set, cari energi dulu, baru lu komboin ulti. Set, lempar over IM. Kyunya ada Kuzuzu, Zenyu Tokata. Gak lupa biarin aja deh, gak apa-apa bunganya bunga api. Penting dapat elemental damage bonus guys, sehingga Kli lu makin lebih sakit. Nah, jangan lupa pukul elemental skill biar apa? Charge attack biar apa? Biar lu dapat, teman-teman lu dapat energi guys. Agak pinter main ya, agak menghindar. Hampir mati. Apa kabar akan mati? Tidak dong. Set. Jangan lupa, ini kan darah lu tinggal dikit nih, si Kli-nya. Jaga jarak guys, kan Kli lu dikit darahnya. Sem. Nah, yang penting Kli lu jangan mati dulu lah.
karena itu DPS utama kan. Nah di sini lo tiga mau Kenki guys. Nah tiga mau Kenki gue nggak punya strategi khusus sih sebenarnya, tapi lumayan secara ini aja guys. Ah bangke. Penting serodot boy. Nah kalau pakai utau kalau bisa. Hampir mati utau ya, jadi jangan gegabah guys. Utau nya hampir mati tadi. Easy. Setelah buya-buya, nggak serang-serang buya-buya. Oke, lanjut kita D3 nih ngapain ya? Kayaknya gua nggak punya strategi khusus juga sih. Tapi lu kalau ngelawan gini lawan yang segitiga dulu sih. Segitiga dia suka kabur guys, soalnya guys. Gua punya nggak punya strategi khusus, tapi utamain ngelawan yang segitiga dulu guys. Karena dia bisa kabur. Orgem jangan lupa Kuzina Kuzu Yoko Hanabi jangan lupa. Mana yang segitiga? Mana yang ini? Nah ini nih, aku bilang gak usah kabur dia. Ini dulu nih guys, ini dulu nih. Tuh, kalau dia mendekat yang ini nih. Lu anak segitiga dulu. Segitiga emang bangke, emang kaguran anjir. Ya betul lawannya. Emang selalu lama guys, formasi di kli ini lebih lambat. Sumpah dah. Kurangnya resist. Ya ampun, ada banyak mana aja. Yuri no you ni ochinasai. 6308 unit. Anzen kuri. Kakunin. Yoisha. Ajar bang Opi. Biasanya gue lama guys, seperti biasa guys. Kalau cleannya emang lama guys. Tapi kalau di biasanya gue ngejar di formasi Hutao guys. Lihat ya, let's see the formasi Hutao works. Oh. Oke, jadi gue bisa ya. Lu pakai Hutao pun bisa, tapi ya gue bilang ya, sebenarnya lu bisa make Hutao tuh bisa menang. Tapi lu harus Hutao, lu harus kuat banget guys. Hutao lu harus strong parah. Kalau Hutao lu gak strong sih gue bilang gak bisa sih. Kenapa bang lu punya stat kayak begini 71-111? Gue takutnya lu gak kuat sih. Terus gue kebetulan C3 juga. Tapi sebenarnya bukan itu kekuatan ini. Gue full crown, bener-bener udah high invest banget. Darah 36.000 udah gede banget. Ini strong parah. Shinkyu gue juga udah high invest juga. Ya lu intinya bisa pakai Hutao tapi lu dengan best ini ya, dengan best formation juga tuh. Zhongli gua juga damage. Zhongli gua bukan tipe shielder ya, tipenya damage. Tuh darahnya cuma 32.000 tapi kritikalnya 54176. Deathmatch. Abis itu gua pakai Klee, Lost Prayer.
mana Lost Prayer di look, di look lagi Bennett gua C6, Sucross gua IM nya tuh 868, ya Ganyu gua support juga pakai stringless gitu. Oke, jadi sekian dulu video dari gua Bareng Gaming. Thank you udah nonton, bye bye, sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you.